kelompok Santoso yang diperkirakan sudah terjepit dan kelaparan akibat perburuan aparat di Pegunungan Poso ternyata tak seperti yang dikabarkan. Dalam video yang diperoleh viva.co.id dari Pos Komando Taktis di Napu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, terlihat Santoso dan anggotanya sedang berpesta hewan anoa tanpa ada rasa khawatir akan disergap aparat. Oleh Santoso dan sejumlah pengikutnya, daging anoa itu dipotong-potong dan dibakar, serta digoreng dengan menggunakan kuali. Daging anoa yang sudah matang tersebut kemudian disantap oleh gembong teroris paling dicari di Indonesia dan Amerika itu.